Makan, Bu. Makan, Bu. Ibu ini gimana sih? Saya sudah repot-repot masak loh, Bu. Makan, Bu. Ada apa? Tolong nenek ambilkan minum. Papa nggak lihat, ayah lagi belajar. Suruh mama aja. Pa, kenapa sih ibu nggak ditaruh di panti jompo saja? Memangnya kenapa? Kerjaan mama kan banyak. Bersih-bersih rumah, nyuci, masak, jemput ayah. Sekarang malah harus ngurusi ibumu. Mama kan jadi gak bisa main dengan teman-teman mama, gak bisa arisan dengan ibu-ibu, bikin repot saja. Ibu kan sedang sakit. Ya wajar. Lagian, beliau kan ibumu juga. Aku gak punya ibu yang kerjanya bikin repot. Sana titipin ke adikmu saja. Kamu kan istriku. Sekarang ibuku kan ibumu juga. Kalau dititipkan ke adikku, kamu kan tahu keadaan ekonomi mereka saat ini. Tapi aku tetap tidak mau ibu ada di rumah ini. Itu ibumu, bukan ibuku. Urusan asal sendiri. Bagaimana jika besok aku juga ditolak oleh anak yang aku besarkan sendiri dengan kasih sayang? Bagaimana jika anakku sendiri tidak menerimaku dan malah menitipkanku ke panti jompo? Bagaimana jika nanti kalau aku sakit-sakitan tidak ada yang merawat?
Ibu.